kayak gini sekarang kita pakai. Jadi di sini tuh ada buat bukan kayak gitu tuh kan. Tapi yuk. Ini lah band ya, susah banget. Oh udah. Ada band bag-nya ternyata. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Bye-bye. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Instagram Sofia. Hari ini aku mau unboxing. Tapi bukan unboxing Ciki dan aku sendiri ya di sini, karena adik aku buat video. Dan aku mau review ini. Unboxing LOL Surprise. Ini tuh murah banget. Aku belinya di Alfa, yaitu supermarket, minimarket. Harganya itu aku beli 29.900, hampir 30.000 ya. Kalau tambah 100 perak itu udah 30.000. Nah, ini nih. Jadi dia tuh harganya 29.000 dan beda kayak yang di online shop itu kan mahal. Dan di sini tuh ada surprise stickernya gitu. Ada sih. Soalnya aku udah beli satu, tapi yang satu udah aku buka. Nah, aku review sekarang ini. Nih, yang gambarnya tuh kayak gini. Lucu banget ya. Jadi dia tuh di sini udah ada kasih tahunya ada 4 surprise di dalamnya ini. Jadi yang pertama ada stiker, tapi stiker doang. Ada kalung. Kita dapat kalung. Soalnya di LOL aku yang pertama ada kalung. Gini-ginian tuh kayaknya jepitan, soalnya aku udah dapet jepitan. Dan ada karet buat ikat rambut gitu. Dan ini walaupun di harganya murah, tapi dia tetap sama ada resletingnya. Dan resletingnya dan ada bolong-bolongannya juga. Dan daripada lama-lama kita buka aja ya. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di like dulu dan di subscribe ya. Dan langsung aja kita buka. Sorry ya kalau aku mau reviewnya cuma satu. Wow. Semoga satisfying. Udah kelihatan mata. Ini kayaknya kucing deh. Kalau kotaknya sih aku belum tahu warnanya apa. Pertama kita satisfying. Ini jangan dirusakin. Siapa tahu aja bisa untuk dekor buat apa-apa gitu. Kita buka lagi ya guys. Ada satisfyingnya lagi tuh yang kedua tuh. Tapi tuh gak lurus gitu, gak lurus ke bawah gini, tapi kesini tuh, kesini. Kita buka yuk satisfyingnya. Sorry kalau dari tadi aku tuh kurang dekat, kalian kurang kelihatan. Mana tuh tadi? Mana tah? Tuh ya. Ada display-nya nih. Kita buka yuk. Susah nih guys, karena kuku aku tuh pendek, abis potong kuku soalnya. Tapi yang satunya itu belum ke satisfying aku. Nah gini. Tuh, kita buka yuk, bismillah. Semoga satisfying, soalnya aku suka banget kalau satisfying. Enggak deh guys, ayo bismillah. Satisfying gak sih? Satisfying! Ya ampun. Tuh kan, belum bisa kebuka kan dia akhirnya tuh belum satisfying. Nah yang bagian sini nih yang susah tadi. Aku coba bagian sini. Susah guys, gimana ya? Nah udah kita buka, udah satisfying sih, padahal dikit doang yang nggak satisfying. Kalau udah bukanya gimana ini? Aku tuh nggak ngerti banget ya. Kalau yang kemarin main aku beli itu gampang bukanya. Karena kita udah bismillah kan ya bukanya. Ini meja aku masih ada kok. Halo.
Lucu banget gambarnya. Lucu ya nih yang ini loh. Kita tahu banget. Ada gambar kayak gitu. Ayo. Udah kelihatan dong, berarti yuk. Wadahnya warnanya hijau. Bukan? Masih tetap enggak. Nah, ini udah tetap hijau. Kalau yang ini mah gak bisa di... Dan sekarang terakhir nih, tinggal bungkusan yang terakhir. Kita buka yuk. Ini masih ada tetap masih ada satisfying-nya ya. Satisfying. Masih tetap ada ini ya. Pokoknya ya, buat bukaan deh. Lupa, kan bener tadi aku udah ngomong. Semoga satisfying, bismillah. Ya, enggak. Kepotong dong gambarnya. Gambar hewan itu kepotong. Lucu banget soal itu. Bukanya dari sini deh. Bukan, dia tuh agak keras. Tadi kalau dada-dada gak bisa-bisa. Tapi buka aku tuh baru aja dipotong. Masih pendek-pendek. Oh iya, gini aja ya. Nah ini udah kelihatan kotaknya warnanya pink dan warna hijau. Gambarnya. Nah udah. Kita gitu aja ya. Udah dong. Udah dia udah gak ada ininya. Sekarang kita buka. Jadi di sini tuh ada buat buka aja gitu. Kita buka yuk. Bentar ya, kita banget. Oh, udah. The bean bags-nya, ternyata. Bean bags tuh yang jadi surprise yang dikasih ininya, yang dikasih plastik gitu. Ini dia tutupnya. Jatuh. Ini dia kondor. Kita keluarin semua bean bags-nya ya. Keluarin, ternyata semuanya di blend bag apa sih pokoknya ya macam-macam. Pertama aku dapat LOL nih, kita dapat berapa surprise. 1, 2 ini kayaknya ini jepitannya, ini tempelannya. Soalnya aku udah lihat di YouTube itu udah ada juga beberapa orang yang udah review. Kita yang terakhir dapat ini gede banget, kita tahu ini apa. Kita dapat 4 surprise dan ini tuh. Ini wadah. Nah, kan lo juga. Nah, sekarang aku mau buka dari yang kecil dulu terus baru ke yang gede. Dari yang ini dulu. Ini kayaknya tandarannya, ini kayaknya ikat rambutnya. Kita dapat warna apa ya? Ikat rambutnya, jadi dia tuh ikat rambutnya dari karet yang karet Jepang itu. Lucu banget, karetnya dapat warna hijau. Ini aku bakal keluarin. Masih banyak. Yang pertama udah kebuka dan benar, ini ikat rambut. Ikat rambutnya tuh dari karet, warnanya hijau. Aku dapat banyak ikat rambutnya tuh segini. Lanjut yang kedua, ini terakhir ya, karena ini gede banget. Yang kedua ini kayaknya ya tadi tempelannya.
kepalanya siapa? Yaitu, kepalanya ini lucu banget ya, lucu banget. Itu tempelannya tuh timbul gitu, tempelan timbul. Jadi kayak bisa dipencet-pencet gitu. Yang kedua, selesai dibuka. Tinggal dua, surprise. Aku udah dapet tempelan sama ini. Buka yuk. Bener dong jepitan, tapi lihat nih, lucu banget. Yang ketiga kita udah buka. Dapat jepitan kecil, gambarnya itu mahkota. Mahkota warna biru. Dan ada 6 ya. Ini jepitannya. Terakhir ini kayaknya kalung sih, aku pernah dapat kalungnya gitu. Tapi enggak tahu apa bilang. Udah kelihatan warna-warni. Keren, aku ini bisa dibuka. Soalnya itu kayak di tekta gitu. Bagus banget. Kalungnya bagus ya. Warna-warni, ini bisa kalian pakai. Kayak gitu. Cuma satu, yang gede ini cuma satu kalung doang. Ini kalung doang. Tapi untuk aku ini segini murah, tapi ya isinya juga lucu sih. Tuh. Oh ya, lucu banget ya dia, gambarnya itu gambar LOL siapa nih? Miss you, ada tulisan miss you juga tuh. Lucu ya pokoknya. Ya pokoknya dari awal yang tadi aku tuh dapat stiker timbul. Lihat enggak? Stiker timbul, satu doang stikernya. Ada jepitan. Jepitan kayak mahkota, warnanya biru. Dapat ket rambut warnanya hijau. Banyak. Terakhir dapat ini. Lucu banget ya. Dan dapat wadahnya juga sekaligus. So, aku senang banget gitu loh, kayak beli mainan gitu. Tapi aku belum pernah loh lihat LOL ini. LOL yang kayak gini. Yang rambutnya tuh kayak gini. Beneran deh. Soalnya aku kan udah lama banget ya, udah gak unboxing LOL lagi. Sekarang aku kembali unboxing LOL lagi, tapi yang harganya tuh murah. Aku tuh gak pernah lihat LOL kayak gini. Dan tuh pokoknya ini aku bagus banget, lucu banget ya pokoknya. 1, 2, 3. Tonton. Ada keluar. Ada misah-misah kan jadinya kan ah. Dah. Mungkin gitu aja video dari aku. Maaf kalau misalnya aku beli satu doang. Ini tetapnya tadi disana ya. Maaf kalau misalnya aku beli satu doang. Dan untuk kalian yang suka video ini, jangan lupa di like ya. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Ya guys, ini aku masukin semua dan ternyata muat. Cuma ditutup gitu ya. Mungkin segitu aja video dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Bye bye. Thanks for watching. Thanks for watching.